Naura. Om Agung, Alia mau nanya, ngapain kemarin Om Groyokin Alia? Kenapa? Terus mau lo apa sekarang? Kalau berani satu lawan satu, sekarang. Itu mau lo? Iya. Sini. Ya Allah, Mbak Alia lagi berantem sama siapa? Ini yang lu mau. Lo udah tahu kok, Arka mau menikah sama orang lain, sama perempuan yang bikin hidupnya dia tuh kayak neraka, dan itu semua gara-gara lo. Perempuan yang Mbak Alia ngomongin ini teman kecilnya Arka lo, selama ini udah baik sekali sama Arka. Ya hubungan mereka jadi seperti ini ya karena aku datang. Mbak kita itu takut Arka itu jatuh cinta sama aku dan meninggalkan dia. Coba Mbak Alia bayangin deh. Kalau aku gak ke Jakarta, pasti hubungan mereka udah baik-baik aja, mereka sudah menikah, bahagia. Enggak. Lo datang ke Jakarta karena Tuhan pengen lo bersatu sama Arka. Lagian itu yang lo perjuangin kan di rumah Pak Utomo kemarin. Jadi gue mohon sama lo, lo jangan sosok gak mau deh sama Arka. Bukannya aku gak mau, Mbak. Tapi aku sama Arka tuh gak mungkin bersatu. Karena kita akan menyakiti banyak orang. Naura, nyakitin hati banyak orang. Jadi lo lebih milih nyakitin hati lo sendiri daripada orang-orang itu. Iya. Lo pikir lo kuat? Hah? Lo pikir lo sekuat itu? Hah? Naura, lo dengerin perkataan gue ya. Suatu hari nanti lo bakal nyesel banget. Nyesel sedalam-dalamnya nyesel, senyesel-nyeselnya. Karena lo udah ngelepasin Arka. Lo udah ngelepasin cinta lo.